Shalom God's people, senang sekali dapat berjumpa dengan Anda di hari Minggu yang penuh sukacita ini. Bersama saya Given Serrano Marcos, inilah Warta Jemaat edisi 5 Juni 2016. Bagi God's people yang berdomisili di Araya dan sekitarnya, hadirilah persekutuan doa Papos Araya yang akan diadakan pada hari Rabu, 8 Juni pukul 7 malam bertempat di GKI Manyar Papos Araya. Persekutuan ini akan dilayani oleh Penatua Aditya Kristo dengan tema Injil Markus. God's people lansia, hadirilah persekutuan doa lansia yang akan diadakan pada hari Jumat, 10 Juni pukul 5 sore di GSG Lantai 1 GKI Manyar dengan tema Kemurahan. Persekutuan doa ini akan dilayani oleh Ibu Hosiana Hosea. Apakah God's people rindu belajar memahami orang lain dan menjadi pendengar yang baik bagi mereka? Apakah God's people tergerak untuk memberikan dukungan melalui perkataan-perkataan yang menguatkan? School of Christian Ministry bersama dengan tim perlawatan GKI Manyar mengundang God's people untuk hadir dalam pertemuan kedua pelatihan tim perlawatan pada hari Minggu 12 Juni pukul 11:30 siang di Hall Komisi Anak Lantai 3 GKI Manyar. Mari belajar menjadi berkat bagi sesama. Bagi God's people pemuda, jangan lewatkan untuk bersekutu bersama dalam persekutuan doa pemuda yang akan diadakan pada hari Jumat 17 Juni pukul 7 malam di Hall Komisi Anak Lantai 3 GKI Manyar. Persekutuan ini akan dilayani oleh Bapak Paulus K. Kusuma dengan tema Who is my bride? Mari ajak putra-putri God's people yang duduk di kelas 3 SD hingga kelas 8 SMP untuk ikut dalam acara Happy, Hidupku Adalah Persembahan Pada Yesus yang diadakan oleh Komisi Anak GKI Manyar untuk mengisi liburan putra dan putri God's people. Acara ini akan diadakan pada hari Sabtu 18 Juni mulai pukul 9 pagi hingga 4:30 sore bertempat di lantai 3 GKI Manyar dan dilayani oleh Ibu Ida Kristin. Selain bernyanyi dan mendengarkan firman, putra-putri God's people juga diajak ikut dalam berbagai kegiatan seru seperti membuat video stop motion, kaos celup, serta membuat sushi. Segera daftarkan putra dan putri God's people melalui guru sekolah minggu masing-masing atau melalui meja pendaftaran di lantai 3 GKI Manyar. Sekian warta kali ini. Untuk informasi selengkapnya, dapat God's people baca di dalam Warta Jemaat. God's people, bukti nyata dari hidup yang baru adalah kesediaan untuk saling berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Salam Church, God with me, us and them.